Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Kak Gilang. Kak Gilang hari ini akan memberikan pembelajaran online PJOK untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4 yang akan Kak Gilang kasih materinya yaitu adalah gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Sekali lagi, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Jadi, dari tempat satu ke tempat berikutnya, baik ke depan maupun ke kanan, ya, atau ke kiri atau ke belakang, yang penting pindah tempat. Nah, dalam gerak lokomotor ini, Kak Gilang akan memberikan materinya bagian dari gerak lokomotor, yaitu adalah melompat dengan satu kaki. Nah, oke. Perhatikan teman-teman semua, Kak Gilang udah buat ada beberapa kon, ini namanya kon ya. Teman-teman di rumah bisa mencobanya dengan alat-alat lain untuk membatasi atau menjadikan media pembelajaran, bisa buku, bisa tempat minum, bisa kertas atau dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kon yang nanti akan menjadi tumpuan Kak Gilang untuk melompat dengan satu kaki. Oke, teman-teman perhatikan, Kak Gilang akan memberikan contoh atau mempraktekkan tekniknya. Oke, Kak Gilang akan mempraktekkan yaitu melompat dengan satu kaki. Tekniknya, pertama, lihat dari postur tubuh dulu, posisi tegak, mengarah ke depan, ya, pandangan ke depan, tangannya direntangkan, guna untuk menjaga keseimbangan agar kalian tidak jatuh. Nah, salah satu kaki diangkat, kaki yang teman-teman kiranya paling kuat akan dijadikan tumpuan untuk melompat seperti ini, ya. Siap. Oke, kita mulai dari awal. Kita mulai dari sini, siap. Nah, 1 2 1 2 3 4. Oke. Setelah itu kembali lagi, ya. Gunakan kaki yang tumpuannya kiranya lebih kuat. Lagi, tangan dan tangan. 1 2 3 4. Nah, seperti itu, ya. Teman-teman bisa mempraktikannya di rumah dan juga bisa dilakukan dengan rutinitas. Oke, dengan rutin dan sebanyak-banyaknya. Itu yang dinamakan adalah gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Nah, untuk materi kelas 4 cukup, ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga banyak makan minuman yang sehat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dari Kak Gilang cukup, Kak Gilang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.